Inilah sebuah kisah tentang celah kehidupan. Dengar, dengar, dengarlah kisahnya. Hey, dengar. Oh, diriku penuh akan noda nista. Dalam hidup kegelapan, tiada cita-cita dan kasih sayang yang kudambakan. Tahun ke tahun musim berlalu dalam gejolak jiwa merana di antara kemelut hati, semua ku tak peduli. Kau anak yang
tentunya yang pertama kita bersyukur sekali ya, kita diberi kesehatan tentunya. Dan yang paling penting buat kami sebetulnya kebersamaan ini, toleransi itu yang penting. Dan ya kita merupakan satu grup yang udah seperti keluarga tentunya selama 45 tahun tuh nggak sedikit kan. itu yang kita pentingkan adalah toleransi itu. Yes, kalau industri, kalau boleh dibilang bukan rock aja ya, seluruh industri musik itu udah berubah. Jadi dari era analog ke digital. Jadi emang gak bisa dibandingkan sekarang dengan zaman dulu. Kalau dulu orang bisa jual sampai ratusan ribu kopi, jutaan. Kalau sekarang kan ya cukup melihat dari YouTube atau apa. Jadi orang gak seperti dulu. Dan emang era udah berubah. Anak-anak
Ku lari mengejar laju bis kota, berlomba-lomba saling berebutan. Yang terus ku cari-cari, namun semua kursi telah terisi. Dan akhirnya aku pun harus berdiri, bercampur dengan baru semua orang dan bermacam aroma bikin kursi kepala. Sebagai konsekuensi musisi ataupun lebih meningkat sebagai seniman, itu kerjaan utama ya, latihan. Ada job atau nggak ada job, harus latihan terus. Jadi ya buat adik-adik, gemarlah. Makan ngumpul ya. Jadi pertingkatkan latihan, begitu luck datang, Anda akan terbawa. Tapi kalau Anda nggak siap, luck akan meninggalkan Anda. Di saat ini ingin ku terlena lagi
terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagu, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenal wajahmu. Dalam gelap daku dengarkan syair lagu kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Panggung sandiwara ceritanya mudah berubah, bisa Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Country. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepala.
kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? 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 Tandri, God bless. Terima kasih Tandri. Thank you. Oh, terima kasih, Bang. Saya sendiri belum pernah main di sini, tapi saya pernah nonton beberapa kali. Dan ini adalah gedung kesenian yang bersejarah untuk Jakarta, dan udah sepatutnya kita bangga ya. Saya pribadi sangat bangga dapat kesempatan bermain di sini. Ya, tentunya kita berharap dengan kita bermain di sini bisa membantu melestarikan warisan kesenian gedung ini untuk Jakarta. Ya. Bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam-alam pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga batu tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Beranjak ke kota yang penuh dengan tanya, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan we'll be right back.
rumah kita ada di Indonesia. Langkah yang terdepan. Oh, ikut
buka aja buka lapak.